Shalom, salam sejahtera semua. Masa untuk Rhapsody Reality bersama kami TNI Malaysia. Haleluya. Hari ini 9 September dan Pastor Chris berkongsikan firman tentang berwaspadalah dengan guru-guru palsu. Berwaspadalah dengan guru-guru palsu. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kami dari 2 Petrus 2 ayat 1 kitab terjemahan The Amplified Classic yang berkata, tetapi juga pada masa itu terdapat para nabi palsu di kalangan umat Allah, sama seperti kelak akan muncul guru-guru palsu di kalangan kamu yang secara halus dan diam-diam akan memperkenalkan doktrin sesat, ajaran-ajaran yang membinasakan, bahkan menyangkal dan melawan Tuhan yang telah menebus mereka, sehingga dengan cepat mendatangkan kebinasaan pada diri mereka sendiri. Puji Tuhan. Sebagaimana ada saudara-saudara palsu dan para nabi palsu yang menimbulkan masalah di rumah Tuhan, sebegitu juga ada guru-guru palsu. Ini adalah orang yang menganggap diri mereka mempunyai pelayanan untuk mengajar, walaupun mereka tidak dipanggil untuk menjadi guru. Dan oleh sebab itu, dengan berbuat demikian, mereka mendedahkan diri mereka kepada iblis dan mempromosikan ajaran-ajaran palsu. Mereka memberi ajaran yang tidak benar, di mana biasanya mereka mendapat inspirasi tersebut dari roh penipuan. Misalnya, sebilangan guru-guru palsu mengajar bahwa kedatangan Kristus semula ke bumi telah berlaku, dan dengan itu mereka telah menyesatkan banyak orang. Beberapa guru yang lain mengatakan bahwa pelayanan Roh Kudus berakhir dengan para rasul. Sesetengah guru datang dengan tafsiran mimpi dengan memberitahu orang bagaimana posisi tidur mereka yang berbeza-beza mempengaruhi mimpi-mimpi mereka, dan dengan mengajar apa yang akan berlaku sekiranya orang makan dalam mimpi. Ada guru yang bertindak dengan keterlaluan sehingga mengatakan bahwa saudara mara kamu yang menyebabkan masalah-masalah berlaku di dalam hidup kamu dan menimbulkan permusuhan di antara saudara mara. Namun Alkitab mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Malangnya, sebilangan orang sudah tertipu dengan ajaran-ajaran palsu seperti itu. Hal ini mengingatkan kita pada kata-kata Yesus apabila dia berfirman dalam Matius 22 ayat 29 yang berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Haleluya. Ketahuilah firman dengan mendalam untuk dirimu sendiri, agar tidak ada orang yang akan dapat menipu kamu. Jadikanlah mempelajari kitab suci sebagai suatu perkara yang utama dalam kehidupanmu. Roh Kudus membuka hatimu kepada kebenarannya dan kehendaknya, dan kamu akan dapat menguji segala sesuatu, menguji setiap roh, dan memberitakan firman kebenaran dengan betul. Puji Tuhan. Saudara-saudara semua, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang berharga, terima kasih atas firman-Mu yang aku gunakan untuk mengemudi perjalananku sepanjang hidup. Aku tunduk pada roh-Mu yang merupakan jaminanku untuk menjalani kehidupan yang mempunyai potensi tanpa batasan, dan tiada perkara yang mustahil dalam hidupku. Aku tidak boleh ditipu
karena aku adalah anak Tuhan. Aku memenuhi takdirmu untuk hidupku, karena aku mengenal firmanmu yang merupakan cahayaku dan keselamatanku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk memahami perkongsian kita pada hari ini, sila pelajari ayat Injil berikut. 2 Petrus 2 ayat 3, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, 2 Tesalonika 2 ayat 9, dan 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 2. Haleluya! Oleh itu, ianya penting untuk kamu mengetahui firman dengan mendalam untuk dirimu sendiri, agar tidak ada orang yang akan dapat menipu kamu. Jadikanlah mempelajari kitab suci sebagai suatu perkara yang utama dalam hidupmu. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca Rhapsody Reality hari setiap hari. Rhapsody Reality dapat mengajar dan membimbing kamu untuk memahami Alkitab dengan mudah, dan ia juga membantu kamu bagaimana untuk mempelajari Alkitab dengan berkesan. Puji Tuhan. Jadi, apa tunggu lagi? Dapatkan salinan buku Rhapsody Reality Anda dalam saluran atau link yang telah kami sediakan. Jumpa lagi esok. Tuhan berkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.